Hello YouTube, selamat pagi. Kali ini kita akan membuat nyala lampu sen seperti lampu sennya bis bis malam. Jadi kedipnya kedip cepat kayak ini. Nah, tampak dari dalam. Gimana caranya? Mari kita simak video ini. Ya, ini tampak dari luar hasilnya cepat seperti ini. Hasil tampak dari depan. Lumayan terang hasilnya. Ini nyala standar, jadi sebelum diganti, nyala standar bawaan dari pabriknya seperti ini. Nyalanya tidak terlalu cepat. Yang belakang, dan untuk caranya cukup mudah. Supaya lampu nyalanya rating itu cepat, kalian cuma butuh lampu LED seperti ini. Ya, ini jenis lampu LED T20. T20 untuk lampu sen atau lampu rating jenis Avanza atau Xenia sama yang all new. Kenapa saya memakai lampu LED ini? Karena ini sangat terang, ya. Jadi standar untuk keselamatan itu masih memenuhi syarat lah. Modelnya kayak gini lampunya. Sebenarnya ada cara lagi yang lebih mudah. Kita bisa mengganti lampu belakang. Nah, yang belakang sini dengan lampu punyanya sepeda motor, cuma ya kurang terang, jadi sangat tidak safety lah, tidak aman. Kita nyari amannya gunakan lampu LED ini aja. Lampu LED tersebut dapat dibeli di toko online dengan harga Rp28.000. Itu satu biji. Ya lumayan sih harganya, tapi ya ada harga lumayan lah. Bagus. Oke, kita langsung ganti aja. Kita ganti ke lampu sen atau lampu ratingnya. Kita lepas dulu lampu sennya yang aslinya. Nah, ini adalah lampu sen aslinya. Nah, kita langsung lepas. Ini lampu sen genuinnya atau orisinilnya Avanza. Lampu sen T20 tipenya. Langsung kita ganti dengan lampu LED yang sudah kita beli tadi. Kita masukkan. Nah, kita masukkan. Setelah masuk, kita coba tes dulu. Pengen tahu gimana nyalanya. Kita tes dulu. Ini hasilnya. Nyalanya cepat, tapi juga nggak terlalu cepat banget sih, seperti bis malam. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke dalam, kita pasang.
pasang dulu. Nah, kita lihat hasilnya setelah diganti. Ini hasilnya. Cukup diganti dengan lampu LED. Hasilnya. Nah, untuk ketika hazard dinyalakan, lampu nyalanya normal, standar. Jadi cukup untuk sen saja yang kedipnya cepat. Ini pas hazard dinyalakan dan sudah diganti lampu LED. Ini nyalanya masih standar. Kalau untuk hazard sih nggak apa-apa kan, karena lampu untuk bahaya. Nah, itu lampu hazard. Ya, oke, sekian dulu tutorial untuk lampu rating atau sen supaya nyalanya bisa cepat. Cukup mudah. Oke, terima kasih.